Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau koreksi buat teman-teman yang nyetak foto, tapi fotonya itu biasanya belum di crop atau masih real dari kamera. Biasanya kejadian itu dicetakan 30x40, tapi ada juga yang 40x60 yang fotonya itu manjang, tapi dia bukan dimensinya ukuran 40x60 atau rasionya bukan 2:3. Dia buang atas bawahnya supaya kelihatan lebih wide dan kelihatannya lebih mewah, ya kan? Tapi kalau misalnya mau dicetak 40x60 biasanya itu kepotong atau ada risknya. Ini kita contohin foto yang panjang. Ini kebetulan kita punya foto yang panjang dan memang secara framing foto ini bagus, ya kan? Secara framing dan fotonya emang bagus juga sih. Cuman secara ukuran kalau memang kita mau cetak ini pasti kepotong kalau ukuran 30x40 ataupun 40x60 juga kayaknya kepotong ini sisi-sisinya deket, ya kan. Coba kita jajal kita cropping nih. Kita cropping 40x60 dulu ya. Nah, ini saya udah ada presetnya 40x60. Jadi tinggal klik aja. Karena kita sering nyetak 40x60 untuk cetak, kita bikin preset. Nah, ini kan kepotong kan? Dua orang di sisi kiri kanannya itu kepotong. Ini mau nggak mau harus pakai list putih atas bawahnya, ya kan? Kalau teman-teman bingung 40x60, kalau nggak punya presetnya bikinnya gini tuh. Nah, nanti di sini 40x60x300 pixel per inch ya, per inch bukan per senti. Jadi nanti jadi kayak gini. Kalau portrait tinggal diputer, kalau landscape ini kebetulan landscape ini kepotong. Jadi mau nggak mau harus ada list putihnya. Gimana cara bikin list putihnya? Kayak gini kita biasanya. Nah, tuh kalau kayak gini kondisi foto rasionya tetap sama, cuman berkorban atas bawahnya. Gitu. Kan kalau enggak kan kayak gini tuh kepotong. Ini mau enggak mau ini mah harus pakai list. Kalau memang space sebelah sini kosong, itu kita bisa kita cropping gitu. Nah, ini kita cropping nih ya. Nah, ini harus wajib nih kalau kayak gini wajib. Biasanya kita infoin kok kalau kayak gini kita infoin dulu. Ini ada listnya ya. Nggak bisa nggak pakai karena kepotong. Kalau memang ada space kosong pasti kita potong. Tapi ada yang space nanggung biasanya kita tetap kok kita info. Ini 40x60 baru ya kan. Gimana kita nyata 30x40. Kita kasih contoh lain nih. Misalkan 30x40 yang sekiranya masih aman nih untuk di cropping, ya kan. Ini biasanya yang saya tadi bilang nanggung-nanggung, kita ambil contohnya ini. Boom. Nah, ini ukuran asli dari kamera. Artinya ini rasio kamera biasanya 2:3. Ya, kalau dicetak 40x60 dia pas. Rasio 40x60 itu sama, 2:3. Tuh, kita klik dia sama. Ya kan? Kalau kita mau bikin 30x40 ini pasti kepotong kiri kanannya. Tapi karena ini fotonya masih aman kayaknya untuk dipotong, kita bisa geser ambil POI-nya ya, maksudnya point interest-nya ya. Jadi kalau kiri kanan dibuang masih bisa. Kalau ini kan nggak bisa ya kan. Kalau misalkan ini tadi kita habis crop 40x60 ya. Kalau kita jajal nih misalnya mau crop 30x40, dia list putihnya pasti akan lebih lebar lagi tuh. Nah, fotonya panjang kayak gitu. Biasanya teman-teman yang pakai handphone biasanya panjang-panjang kayak gini nih fotonya. Dan memang mereka-mereka itu yang awam yang harus kita kasih tahu gitu. Kalau fotografer jarang sih, tapi ada juga beberapa yang masih suka belum di crop, kadang-kadang watermarknya nggak kena kayak gitu. Ah, ini kita tuh kalau misalkan orang yang nggak ngerti biasanya, bang di fullin aja nggak apa-apa, jangan deketinnya. Nah, jadinya kayak gini nih, menyon ya kan. Menyon ya kan. Jadinya kita penuhin tapi fotonya ya jadi ketarik gitu. Kalau ini sih kita nggak mungkin lakukan gitu ya kan. Biasanya persepsi orang ngiranya bisa kali begitu gitu ya kan, kalau orang-orang awam. Makanya kita edukasi di sini ya kan, bukannya solo khusus ke tahu, tapi ini sedikit sharing lah ya kan, banyak teman-teman kita juga yang belum tahu. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu video selanjutnya tentang tips, trik yang ringan-ringan aja. Oke, see you!